Halo guys, balik lagi sama aku di channel Gagal Paham. Kali ini aku mainin lagi Doraemon's Story Obsession ya. Di video kali ini aku bakal tampilin itu salah satu event ya, atau cara ketemu Kurcaci. Event atau scene gitulah, cara ketemu sama Kurcaci ya. Jadi sebelum kita ke videonya, jangan lupa di like and di subscribe-nya ya. Buat ketemu sama Kurcaci itu, orang yang harus kita deketin adalah Mark. Kalian harus bikin hatinya sampai hijau. Nanti saat kalian hatinya udah hijau, kalian ke Isnatura aja dan kalian bakalan dapetin scene ini. Ya, kalian bakalan dapet scene ini. Scene ini adalah chapter kelima. Chapter kelima, kalau tahu kan, enam kalau aku nggak salah ya, tentang yang mana Mark cari Herb Spirit atau atau Kurcaci ya, atau Kurcaci. Kalian nikmatin aja ya scene-nya gimana, obrolannya gimana. Intinya Mark itu kasih tahu kalau Kurcaci itu benar-benar ada, dia taunya itu dari buku. Nah, intinya kayak gitu di scene ini. Setelah scene-nya selesai, kalian bisa lanjutin dapetin langsung ketemu sama Kurcacinya. Itu ke ini, kalian perlu ke Rolling Forest, kalian kesana aja. Nanti bakalan ada scene dimana Nobita lagi main sama ini, sama Doraemon, terus Doraemonnya kejebak. Nah, di tempat terjebaknya Doraemon itulah kita ketemu sama Kurcacinya. Kita sebut Kurcaci aja ya, biar simple gitu. Karena kalau disebut sesuai nama Kurokupur, kalau nggak salah namanya. Ribet sih namanya, jadi aku bilang Kurcaci aja lah ya. Nah, di sini Doraemonnya udah kejebak, terus dicari sama Nobita. Nanti Nobita bakal ketemu sama Doraemonnya, dan kita bakalan ketemu salah satu dari Kurcacinya. Di sini ada 5. Nah, nanti aku bakalan lanjutin langsung di mana posisi-posisi temennya. Nanti soalnya yang pertama ini minta bantuan kita buat cari temen-temennya. Jadi kalian nikmatin aja videonya. Itu adalah penjelasan singkatku ya.
Oke, sekarang kita mulai cari teman-temannya atau ya teman-temannya Scarlet ya atau Scarlet kita cari. Pertama itu, nah ini sekarang aku dapet eventnya ini di apa ya? Lagi festival ya, lagi festival panen di musim spring, di musim summer tahun pertama ya. Ini aku masih tahun pertama musim summer kok spring mulu. Nah, pertama kita ke rumahnya Sandy. Kalian ada sesuatu yang aneh kan? Tuh, ada yang sesuatu yang aneh. Tinggal kalian klik aja. Kalau kalian pakai keyboard ya pakai shift-nya atau kalian pakai joystick tekan A-nya. Tuh, namanya di sini adalah Sky. Ini yang pertama kita temuin itu di Sky. Nah, nanti sisanya itu ada di Isnatura semua. Sisa tiganya ada di Isnatura. Kalian lihat aja ya. Pokoknya ada di Isnatura. Kalian cari aja atau kalian bisa langsung lihat di video ini lokasinya di mana aja ya. Tiga sisa dari kurcacinya kalian nikmatin aja, oke?
Oke, udah ketemu semua ya. Saat udah ketemu semua, kita masuk lagi aja. Masuk lagi aja dan kita bakalan disambut sama Scarlett dan disambut sama yang lainnya juga. Disambut kitanya. Nanti kita bakalan dikasih hadiah sama mereka. Sama mereka sih. Tepatnya dikasih hadiah sama Scarlett-nya. Nah, di sini sebenarnya bisa serakah atau enggak, pilihannya kalian mau hadiah yang lebih atau enggak. Kalau kalian mau hadiah yang lebih, kalian cuma dapat satu item. Tapi kalau kalian enggak minta yang berlebihan hadiahnya, nanti kalian ada satu hadiah tambahan lagi dari Scarlett-nya. Tuh hadiahnya itu adalah hadiah utamanya, baling-baling bambu tuh hadiah utamanya yang bakalan dikasih sama Scarlett-nya. Tuh, ini pilihannya, kalau yang atas kalian cukup itu aja. Terus kalau yang bawah kalian minta lebih. Tapi kalau kita minta lebih, kita nggak bakalan dikasih. Kalau kita minta lebih nggak bakalan dikasih sama Scarlett-nya. Jadi cuma dikasih Scarlett cuma baling-baling bambunya aja kalau aku nggak salah ya. Ya, cuma dikasih itu doang. Terus kalau kita pilih yang atas tadi, itu bakalan dikasih item satu lagi, namanya bentuknya jamur sih ya, bentuknya jamur, dan jamur itu kesukaannya Aries kalau aku nggak salah, paling kesukaan Aries. Bintang love nya bisa jadi 5 kalau dikasih itu, dia bakalan ngeluarin love nya 5. Tuh. Ini sekarang dia jelasin, dia bisa bantu-bantu, kursasinya bisa bantu-bantu kayak di Back to Nature. Tapi di sini dia bantunya itu cuma dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang, dan udah ada tugasnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa pilih mereka harus gini gimana atau harus itu, nggak bisa. Mereka udah punya tugas masing-masing, ada yang nyiram tadi, ada yang ngurusin hewan, ada yang ngasih makan hewan, ada yang merah susu, kayak gitu. Ada tugasnya masing-masing. Kalau kalian mau langsung perintah saat ketemu ini bisa sebenarnya saat ketemu. Tapi kalian punya resiko karena hatinya bisa turun. Mereka nggak terlalu suka diminta bantuan kayak gitu. Samalah kayak Kurcaci di Back to Nature ya. Nah, dia bantunya 2 hari. Kalau kita minta bantuan, dia bakalan bantu kita selama 2 hari. Kayak gitu. Kita masuk lagi. Tadi ya itemnya belum kita dapetin. Udah ya? Baling-baling bambunya tadi udah apa belum? Nah, belum nih. Kita dapetin baling-baling bambunya dulu. Nah, aku udah dapet baling-baling bambunya, tapi ya gitu. Aku nggak tahu cara pakai baling-baling bambunya. Nah, di sini juga ada tokoh. Tuh ada tokonya, kalian butuh jang, butuh banget jang, jangan dengan yang jumlah paling banyak. Nah itu 200 tuh, itu alat pancing 200, bisa kalian mancing dimanapun dan kapanpun, bisa di tanah mancingnya, nggak harus di air kayak gitu. Oke, aku akhiri dulu video kali ini yang membahas gimana cara ketemu Kurcaci dan mencari teman-temannya juga. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di subscribe juga bagi yang belum. Share juga ke teman-teman kalian. See you next video.
Bye-bye.